Woo! 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 Shine a Woo. Light Woo. I can see. Woo! Nah, liburanmu nang di? Nang mall? Liburan nak nang mall. Liburan kaya aku no, bloro awak. Assalamualaikum, Net. Hey. Nah kan, bulang ini di. Oh, Mas Baim kemana? Banyak yang tanya Mas Baim kemana. Mas Baim lagi jadi panitia lomba Agustusan ya. Untuk saat ini saya ke tempatnya Mas Bos. Mas Bro. Nah, Mas Bro Palasan ya, yang punya channel Mas Bro Palasan. Jangan lupa subscribe, subscribe, subscribe. Nah, tadi saya udah ambil apa namanya? Wetopo. Oh ya, amplas, amplas putih. Dan untuk target selanjutnya, kata enggak? Nah, kai. Oh. Kita mau ambil warung landak yang memang habitatnya di pinggir tebing. Bahasa Indonesianya adalah pereng. Kita di pinggir pereng. Kai, langsung demi petani kai. Mbak Kewai. Kalian fokus sama saya saja, jangan fokus sama dia. Nah, kai, demi petani kai. Biasa. Anak buah, yang namanya anak buah itu bekerja seperti itu. Bos itu hanya mantau seperti ini ya, karena oke ya. Tak jodoh oke. Si buah kau apa? Lanjutannya bagaimana dan ciri-ciri dari warung landak. Nah, ini benar warung landak atau bukan? Tapi saya menemukan layangan. Nah, ini adalah bonsai bebek-bebekan yang tinggal di sini ya. Oke, saya lihatkan ciri-cirinya. Wah, nyamplas satu ya, sudah dapat. Satunya, set. Nah ini, kan? Nah untuk bunganya. Aku naga sayang sama istriku nggak tak ambilkan seperti ini kok. Karena aku sayang banget sama istriku, saya carikan bunga biar dia tidak ngambek ketika saya tinggal untuk bolang, oke? Okay? Nah, kan gak ya? Terus gelem do kerja TV lanjut, tadi do kerja juga. Dia adalah kameramen top, Bakti Group, pegawai bank, yang diajak ngeruak. Nah ini Mas Bro ya, jangan lupa lo, Mas Bro, jenengan ngagone sing di Mas? Mas Bro, channelnya aku apa lah, channelnya telunet, mau bagi-bagi yang, jangan lupa subscribe Mas Wafa net. Jadi ini gawe ini channel pecinta bus mania. Nah ini adalah dinosaurus. Eh kok ngasih jeruknya semuanya, apa yang mau ngopo nih? Waru landak. Yes, ini sih waru landak. Dan habitatnya memang seperti video yang kemarin saya bikinkan video itu. Dia habitatnya di pinggir-pinggir sungai seperti ini ya. Dia di pinggir sungai dan ciri daunnya adalah, tapi ini gede. Sing cilik ndi yo? Iya, Mas. Ono, Mas. Oh iya. Iki cili pekoro lagi tukul Mas, ora pekoro pengecilan yang ini oh. Nah ini ada yang kecil juga loh, nah kan ini juga masih muda aslinya ini. Daun muda gitu. Oke, kita potong dulu, nanti kita setting biar saya tak pakai tripod aja, saya bantu.
Video ku mek wita. Hah? Oke, wis ngono tak. Wis. Biar cile ya. Biar kowe, ra katon aku kowe. Nah. Wis ngono tak, assalamualaikum. Yang ini tak tinggal, saya hasilnya ini. Nah ini tetap aku balik, tak tadur di rumah, nah ini. Ayo, apa? Apa? Hei. Sepertinya gue salah. Oke. Okay. Memilih hiburan. Hiburan. Oke. Okay. Ini amplas ya. Ini amplas ini. Cuma saya nggak tahu akarnya bisa kuning kayak gini. Ini juga amplas. Nah ini yang terakhir tadi dapat juga amplas. Meliuk-liuk. Dan sengaja saya ambil bagian akarnya saja karena saya butuh liukannya. Yang ini adalah waru. Jet. Waru apa jenenge mau nang ngene. Landak. Oh, landak. Waduh. Lali dhewe malah. Nah, ini buat istri, kan? Ma. Nah, aku rasa sayang karo kowe yo ora tak golekno nang hutan, Ma. Soi. Iki jenis apa, Mas? Anggrek apa jenenge? Alpendicula. Oke. Alpendicula. Alpenibel. Oke, alpenibel. Oke. Oke, ini adalah hasilnya. Terima kasih, Mas Tosun. Tetap jaga kesehatan, jangan kendur, jaga keluarga Anda, sayangi istri Anda seperti saya ini, meskipun oleh-olehnya cuma anggrek, tapi saya tetap dengan istri. Oke, Mas Junet? Oke, sip. Pengen gesah, pokok. Kesel. Salah. Salah. Salah.